Dilansir dari Gelora.co, Titik Soeharto tiba di Monas, panitia munajat 212 doakan jadi ibu negara. Malam kemarin Kamis 21 Februari, munajat 212 dilangsungkan di Monas Monumen Nasional. Peserta sudah mulai berdatangan ke lokasi. Ada pemandangan menarik yang ada di panggung munajat 212. Tiba-tiba menjelang sholat maghrib, Titik Soeharto muncul. Titik terlihat mengenakan baju hitam dengan kerudung warna putih. Dia langsung menyapa peserta dengan gaya khas dua jari yang sering dipakai untuk Prabowo Sandi. Sudah hadir di hadapan kita, Bu Titik Soeharto. Kita doakan semoga menjadi ibu negara, kata panitia dari panggung. Sementara itu peserta kompak mengikuti salam Titik, tak lupa diiringi dengan sholawat. Di sekitar lokasi disediakan juga makanan dan minuman untuk yang berpuasa. Aparat keamanan pun sudah berjaga-jaga dari siang.